Assalamualaikum and hi, welcome to my YouTube channel Ashwork. Nama aku Ash. Hari ini aku akan tunjukkan cara and how to shading your art using an iPad. Tapi aku akan gunakan Procreate. So for those yang ada Procreate, kau boleh layan video ni. Kalau tak ada pun boleh layan juga. So tanpa buang masa, tanpa borak lagi, jom. Okay, so hari ni inilah art yang aku dah buat. So this is my art yang aku dah buat. Semalam aku tak tidur. Nampak kan? Aku tak tidur. Bukan tak tidur lah, like dia lambat jugalah. So aku settle kat outline dia. And then settle kat outline, and then hari ni aku nak buat colouring and shading lah. So as you can see, this is my layer. Aku ada buat frame like this. Aku buat style dia macam terkeluar pada frame tu. So kita pergi ke first layer. Aku ada dua cara. First method, aku buat tekan ke layer ni. Tekan ke layer, and then pergi ke reference kat bawah ni, and then add new layer kat bawah dia untuk kau shading colour ni. Okay, let me show you eh. Aku ada save beberapa colour palette. So Procreate ni memang bagus kalau kau dah macam kau dah custom colour kau like this kan. Kau pergi ke palette and then add new colour like so, yeah, enter je. Lepas tu kau add, tap je situ. Tapi aku tak nak, aku dah ada colour palette aku, which is this one. And kau akan tengok, aku akan colour head dulu. Aku akan colour kepala dia dulu. And then pergi ke layer tadi. Kita dah make sure kita kat bawah layer yang pertama ni, iaitu layer outline. Kita rename lah kalau korang nak lagi detail and senang faham. So first layer kita namakan dia outline. Right. And then bawah ni kita namakan dia base colour. Base colour like so. Dan apa yang bagus ni tentang reference ni, bila korang drop colour, dia takkan masuk, dia takkan kacau kau punya apa cakap. Wait. Aku nak padang sikit. So hari ni kita akan buat detailing, colouring and shading lah. Right. So make sure base colour, you go to base colour. And then, so apa yang aku biasa aku guna base colour ni sebab dia tak kacau kau punya line kau. Tutup je outline kau. So dia macam ada clipping mask. So bila kau nak shading kat sini kan, add the layer, buat clipping mask. So this is a better way lah to do. Add colour gelap sikit, and then shading lah macam kita guna ambil air brushing, ambil yang besar, soft brush. Kita pasang sikit. So kau shading je. So yeah, something like that. Tapi aku tak nak pun shading tu lagi. Ada dua method akulah, iaitu sama juga, aku takkan gunakan outline ni. Sebab kalau kau guna outline ni, kalau kau guna layer outline and then kau letak colour dekat outline tu juga, boleh tak ada masalah. Tapi dia akan kacau colour kau. Kita guna as reference je. Oh yeah, one more thing. Satu lagi tambah layer bawah. Duplicate dulu. Ini method yang kedua. Method kedua guna selection tool. Oh, make sure kau kat layer bawah outline ya. So kau guna selection tool, kau select je mana yang kau nak colour. Yeah. And selection tool ni bagus. Dia bukan satu hala je. Korang boleh, tak kisahlah kau nak satu hala kau duduk. Makna maksud aku satu hala macam ni, satu line je. Tak. Dia boleh sambung-sambung. Contoh kalau kau start sini, kau tarik, kau tu macam tak cukup space kan, lepas je, tak ada masalah. Sambung balik. Ya, bila kau sambung kat mana-mana pun, dia akan automatic ikut kau punya arah tu. Macam ni kan, dia kau ikut and the straight line. And then yang bestnya, dia boleh
undo. Dia boleh undo and redo. Untuk undo gunakan 2 jari. Untuk redo gunakan 3 jari. So gunalah, buatlah macam ni kan. Lepas tu kau color. Ya, yeah, something like that. Aku tak suka guna ni sebab dia lambat. Tapi boleh je. Lagi detail and then lagi feeling lah untuk color tu kan. Right. Sebab dah mula ini. Oh, make sure kalau kau nak save, duplicate outline kau dulu. Kau tahu kau nak edit ke apa ke kan. So letak je bawah outline ni. Kau padam sketch semua ni. Tutup je outline. Okay, kita balik pada base color kita. So kita color balik. Let's go. Pergi background colour. And then korang tukarlah background colour kau kalau apa.
kau nak macam bright sikit, ambil ni. So kau tahu mana yang belum color macam ni. Bahagian ni belum color lagi. So kita color lah bahagian ni. So untuk bahagian-bahagian macam ni kan, kalau korang yang kalau korang ada draw difficult gila macam ni, like susah gila, serabut gila macam ni, detail sangat, korang color je macam biasa tapi still dekat line yang sama. Ataupun nak save, nak selamat sikit, kau buatlah new layer. Tapi untuk Procreate ni, dia ada layer, dia ada layer limit tau. Kau akan tengok, kau akan pergi dekat setting sini. Ada pergi dekat canvas. Pergi dekat canvas information. Canvas information. Untuk size ni aku guna size A3. So limit dia sangatlah sikit. Dan DPI aku terpaksa buat 200 saja. So untuk layer yang Procreate bagi 15. So aku dah guna 7. Maximum layer 22. Sorry, maximum layer 22. Aku dah guna 7. So tinggal 15 je lah. Ingat dalam your mind, yang layer kau tinggal 15 je. So tak boleh banyak layer. Untuk size-size yang besar ni, kau kena estimate kau punya layer, estimate kau punya estimate kau punya layer lah. Anda tekan done, back balik. Alright. So kita color. Okay, so kita dah settle, kita punya base color, kita dah full color dia. And so now for kita buat shading and detailing lah. So untuk shading ni aku akan guna like method ni agak membazir layer lah, tapi it's safety. Okay, so aku nak color kepala dulu.
color bahagian ni dulu. So kita pergi layer. Kalau korang nak save lah, maksud aku selamat cara ni, add new layer and then clipping mask. So aku harap orang, aku rasa korang semua tahu kot clipping mask ni. Hopefully korang tahu lah. Okay, something ada di situ. Right, so aku nak buat cahaya dia datang dari sini. Ya, yeah. Cahaya dia datang dari sini. Kau nampak macam tu. So shading akan dekat bawah ni lah. Right, so let's go buat shading. So for aku tak nak buat shading yang macam 3D sangat. Like sikit-sikit lah. So ambil color gelap sikit. And then aku select bahagian yang aku nak shading tu. Bahagian ni. Sebab untuk first shading ni aku akan guna airbrush. Okay, jadi aku tunjuk cara dia. Okay, kita buat dulu shadow dia. Ambil airbrushing soft brush yang paling besar sini. Yang ni. So set lah dia punya size dia besar mana. Aku biasa guna 20% je lah. And then aku buatlah shading sikit. Gitu. So yang dalam-dalam ni kau padam lah. Sebab aku tak nak benda ni. Okay, nak padam dia lagi senang. Cara dia macam ni. Okay, kau bulatkan yang mana, bagian mana yang kau nak padam tu. Tak kisahlah bentuk apa pun. And then kita padam. So guna eraser and then aku guna filler ni. So dah hilang. And then nampak kan dia punya shading tu kat bagian ni. Jadi gelap. Okay. So hard shadow aku gunakan inking punya pen lah. Nanti cukup gelap lah. Yes. Aku tak buat macam ni lah. Aku tak buat shadow macam ni. Lepas tu nak color, melambatkan masa aku. Yeah, gitu. Aku shading dia macam ni. Kita tarik. And then, kena terus. Korang boleh drop color. Ataupun korang nak pakai. Sebab kadang orang ni suka gerakkan tangan dia untuk color kan. Macam aku nak cepat. Kalau nak cepat, drop je lah color. Sebab kita dah select bagaimana kita nak tu kan. Right. So tekan ni balik untuk keluar daripada selection tu. Okay, so right now aku akan shading dia. Korang tengok je dulu. Aku akan speed dia punya duration tu lah. Thank you.
Alright, so kita dah settle bahagian kepala. So kita beralih pada badan pula. Aku biasa buat bahagian yang senang dulu, and then bahagian yang part susah-susah ni maybe the last part. But I think aku rasa aku nak tambah like diri aku, myself, tengah duduk kat sini. So first aku nak tambah orang kan. Kita kena tutup semua kadar dulu, kurang capacity. So senang untuk korang sketch lah dekat atas tempat yang kau nak tambah tu. So kita sketch dulu lah. Kita buat bagian macam tengah duduk. Aku dah buat kotak-kotak ni. Aku pun tak tahu macam mana. Aku dah padam sikit. Okay, so bagi aku rasa aku akan lajukan. Tengok je aku sketch. Alright, so kita dah settle colour body dia. Aku pun dah tak larat, sakit badan. Tak apa untuk korang, aku teruskan juga. Okay, so kita buat close up sikit. Alright. Yeah. So final touch for the body lah. Kita tambah highlight. So nampak dia macam glossy.
Alright, so kita dah settle detail, highlight and all. So sekarang aku nak tambah some decals. Decal. Decal ke decal? Tak tahulah. Alright, so aku tambah decal. So korang usah je, stay tuned. Layan je dulu. Sampai sini aja video aku. So aku harap video tadi dapat bantu korang or beri manfaat kepada korang, and aku harap korang enjoy juga. So after this aku akan upload some more videos. So for those yang first time tengok video ni and video pertama aku ni, jangan lupa untuk subscribe and notification bell tu kasih on lah. So korang dapat listen some new video dari aku, and maybe after this aku akan buat vlogging and of course video art juga, maybe game. Kerana nanti aku ada beli something baik punya. Alright, so korang jangan lupa untuk like and share. So, bye-bye.